Kemudian dalam
tidaklah mendengarnya dari mengetahui dari wali yang lain. Orang punya amal tidak, kemudian dalam beberapa kali beritahukan aku tentang tanda-tandanya, tanda-tanda zaman. Orang yang tidak sama kepada tanda-tanda zaman itu diantaranya adalah jika seorang budak wanita melahirkan tentang kehidupan kepada para malaikat, ada
iman. Pernyataan ini, Bapak Ibu, ini buku
paragraf ini adalah bagian ini menjelaskan kepada kita tentang suatu bantahan kepada satu kelompok yang menyatakan bahwa malaikat itu sesungguhnya bukan apa namanya, dia ada tapi sifatnya sifatnya itu maknawi, maknawi atau abstrak. Ya. Jadi bisa umpamanya hanya berbentuk sifat begitu makhluk yang berwujud, tapi lebih kepada satu sifat atau hal yang abstrak sifatnya, umpamanya kekuatan kuat atau fiyah kekuatan tersebut. Anggaplah seperti ini juga di dari sebagian kaum filsuf atau para filsuf kajian kajian yang seperti ini. Nah, ini bentuk keyakinan seperti ini tidak bentuk malaikat yang wujud berbentuk bentuk malaikat itu besar dan mempunyai sayap. Di antaranya ada yang mempunyai 2, 3, 4 dan ada pula yang mempunyai lebih. Saya berbeda lagi. Nah, ini salah satu dalilnya adalah hadis tentang keutamaan wujud. Rasulullah mengatakan begini: Innal malaikata laqadu ajli hada. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya. Meletakkan sayap, tidak menempatkan sayapnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghormati. Dalam rangka menghormati dan menyenangi apa yang dilakukan oleh para malaikat ini. Kata-kata ajli hada itu jamak dari janah. Jamak banyak para malaikat meletakkan sayapnya, tidak menempatkan sayapnya, karena mereka suka dan senang terhadap para pekerjaan. Dan kita semua masuk dalam kelompok yang disenangi dan dicintai oleh para malaikat. Mereka adalah salah satu dari tentara Allah, mampu menyerupai sesuatu yang lain dan berbentuk seperti manusia sesuai dengan keadaan yang diizinkan Allah SWT. Ya. Jadi punya kemampuan yang diberikan kemampuan oleh Allah SWT untuk melakukan penyerupaan sesuai dengan yang dikehendakinya. Seperti umpamanya penyerupaan atau berbentuk seperti manusia. Bapak Ibu, ini buku bagus sekali. Saya jadikan. Jadi buku ini judulnya ini buku terjemahan. Judul buku ini adalah Al-Rahman fi Jihadil Akhbar. Nah, secara terlebih atau secara harfiah terjemahannya tanda-tanda kekuasaan Allah dalam jihad Afghanistan. Kemudian diterjemahkan dengan judul dan malaikat turun di Afghanistan. Karya Syekh Nizami, Syekh Dr. Abdullah Azhar. Bapak dan Ibu, buku ini menjelaskan tentang intinya, inti pokoknya adalah karomatul awliya, keramatnya para wali. Di dalam pengantarnya Dr. Abdullah Azhar mengatakan usuli akidah dari sunnah di karomah itu salah satu pokok keimanan sunnah wal jamaah adalah meyakini akan adanya
Jadi saya ingin bacakan ada beberapa hal yang terkait dengan tema kita di sini, yaitu apa? Mereka adalah salah satu dari tentara Allah, mampu menyerupai sesuatu yang lain dan berbentuk seperti manusia sesuai dengan keadaan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama dengan ada keterangan dari penulis tentang malaikat itu sangat banyak namanya. Di antara mereka ada yang bertugas memintakan ampunan bagi kaum mukminin, mendoakan dan mencintai mereka. Ada juga yang bertugas untuk menghadiri majelis ilmu dan mengelilingi mereka dengan sayap-sayapnya. Di antaranya ada yang bertugas sebagai qarin atau teman bagi seseorang dan tidak terpisah darinya. Ada yang bertugas menyeru para hamba baik, dan ada yang bertugas menghadiri jenazah orang-orang soleh. Ini juga nanti harusnya, ya. Nanti kita kaji secara khusus, yaitu tentang rihlatul ba'dal maut, rihlah atau perjalanan ruh setelah kematian. Dan ada pula yang bertugas berperang dengan kaum muslimin untuk meneguhkan mereka dalam jihadnya melawan musuh Allah. Nah, ini yang ditulis oleh Syekhul Azhar tentang bagaimana sehingga menjadi guru dan malaikat turun di Afghanistan. Ada malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk ikut berperang dengan kaum muslimin. Ya, untuk membela atau membantu kalau kaum mujahidin di medan jihad. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya baca. Ini tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuatannya. Karamatul Awliya. Judulnya pasukan berkuda. Syekh Abdul Azhar mengatakan arsalan, salah satu ujian yang dilakukan Iran.
berkawan bertanya, kenapa kalian menyerah dan tidak dapat membunuh seorang pun dari kami kecuali Allah satu? Kita tahu bagaimana kelengkapan persenjataan tentara Uang Merah, tentara Soviet. Jadi dalam penyerangan ini yang tewas berapa? 500 lawan berapa? Intinya yang tertawan tanya, kenapa kalian tidak bisa membunuh kami? Hanya satu saja, hanya satu yang terbunuh. Apa kata mereka? Kata mereka, mereka menjawab, kalian menunggangi kuda. Tawan mengatakan, kalian menunggang kuda. Ketika kami melepaskan tembakan, kalian lari sehingga tembakan kami meleset. Nah, bisa kan itu? Kalian pak kuda, tembak lari. Tidak ada tindak pun senjata yang. Nah, lalu Syekhullah Azam berkata, beliau, Al-Quran telah menetapkan bahwa para malaikat itu turun ketika perang Badar.
telah menjadikan malaikat untuk menolong para mujahidin sampai hari kiamat. Ini komentar saya. Kemudian ada Hasan, mereka berjumlah 5.000 orang. Malaikat yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama para mujahidin berdasarkan ayat tadi jumlahnya 5.000 orang. Tugasnya menolong orang-orang beriman sampai hari kiamat. Kemudian Syekh Abdul Al-Azhar membawakan sebuah riwayat, riwayat sahih dari Imam Muslim dari Ibnu Abbas. Suatu ketika seorang laki-laki mukmin merasakan penderitaan akibat ulah orang musyrik di hadapannya. Dan memang tiba-tiba ia mendengar suara keras dari atas seperti cemeti dan suara seraya berkata, suara berkata begini, saya datang wahai kaisu. Maka lelaki itu melihat lelaki yang menderita di medan perang itu melihat tiba-tiba orang musyrik yang menyakitinya itu jatuh tersungkur, ternyata itu lemah dan wajah terbelah seperti bekas pukulan sebuah cemeti serta tubuhnya berubah menjadi hitam. Kemudian salah seorang dari kaum Ansar datang menceritakan peristiwa ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Kata Nabi begini, "Anda benar. Itu adalah kekuatan yang datang dari langit." Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Syekh Abdul Azam menceritakan peristiwa lain. Dia katakan Muhammad Yasir, ini salah seorang nama menjadi dari Islam, kata Muhammad Yasir menceritakan kepadaku tentang orang-orang komunis. Ya. Apabila mereka memasuki desa dengan tank-tanknya, mereka akan bertanya tentang kandang-kandang kuda Al-Ikhwan Muslimun yang berada kampung itu. Jadi orang-orang komunis, tentara komunis kalau masuk kampung itu menanyakan mana nih kandang-kandang orang Al-Ikhwan Muslimun yang berjuang di Afghanistan, mana kandang-kandang kudanya mana? Biasanya heran. Kenapa? Karena di kampung itu tidak ada kuda. Orang komunis menanyakan mana tanda-tanda kuda yang dimiliki oleh jamaah Al-Ikhwan Muslimun yang berperang di Afghanistan. Baik, kita kembali sedikit ke atas. Ya. Nah, dari sini. Para malaikat adalah makhluk yang dekat kepada Allah dan dimuliakan. Tidak berjenis kelamin, baik laki-laki ataupun wanita, serta tidak kawin dan tidak pula berketurunan. Keyakinan bahwa ada malaikat laki-laki dan wanita itu keyakinan orang musyrik. Orang-orang musyrik saat ayat ini turun atau saat Al-Quran turun yaitu bahwa malaikat itu ada malaikat laki-laki, ada malaikat perempuan. Para malaikat tidak makan dan tidak minum, tetapi makanannya adalah tasbih, tahlil, bir, ya, sujud. Mereka tidak pernah merasa bosan, letih ataupun payah. Mereka disifati dengan kebaikan, keindahan, malu dan suci. Malaikat berbeda dengan manusia karena mereka diciptakan untuk taat dan tidak bermaksiat. Allah menciptakan mereka untuk beribadah kepadanya dan melaksanakan perintah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala ta'ala rahman walada wa hada wal amalu min rabbik la yasbiquna bil qawli wa bi amri ya'malun ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyati mushfiqun." Orang-orang musyrik berkata, Tuhan yang Maha Pemurah telah mengambil atau mempunyai anak. Sebenarnya malaikat-malaikat itu yang juga diyakini sebagai anak Tuhan oleh orang-orang musyrik adalah hamba-hamba mukramun yang dimuliakan Allah. Mereka tidak mendahulunya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang-orang yang para malaikat itu bertasbih kepada Allah siang malam. Mereka tawaf di Baitul Mahmur di langit dan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tugas-tugas malaikat, ya. Di antara malaikat ada yang bertugas memikul arsy, yang memikul arsy menyampaikan wahyu, menjaga gunung serta menjaga neraka dan surga. Ada juga yang bertugas mencatat perbuatan manusia, mencabut ruh kaum muslimin dan kaum kafir, serta ada pula yang bertugas memberikan pertanyaan di kubur. Di antaranya ada yang bertugas melindungi orang-orang yang saleh dan melapangkan kesulitan-kesulitan mereka. Bahkan ada yang bertugas mengazab orang-orang yang melanggar. Malaikat tidak akan masuk suatu rumah yang di dalamnya terdapat patung, gambar, pokok, binatang anjing dan lonceng. Mereka merasa terganggu dari hal-hal yang dapat mengganggu manusia. Bersabda, "Inna baital ladzi fi suwar la tadkhuluhu al-malaikah." Sesungguhnya rumah-rumah atau rumah yang terdapat di dalamnya patung atau gambar tidak akan dimasuki oleh malaikat. Dan juga bersabda, "La tadkhuluhu al-malaikah baitan fihi kalbun wa la tasawwir." Malaikat tidak akan masuk ke suatu rumah yang terdapat di dalamnya anjing ataupun patung-patung. Berapa jumlah malaikat? 10 enggak, 20 banyak sekali. Dan nanti anak-anak kita yang belajar di SD, di daya, bahkan masuk buku sampai terbanding jumlah malaikat 10. Satu malaikat Jibril itu lebih kaya. Benar, ya. Jumlah malaikat bukan 10. Jadi yang 10 disebutkan itu banyak. Kita ada beberapa yang disebutkan. Ada malaikat yang disebutkan Jawa, enggak? Jumlah para malaikat banyak dan tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Wa ma ya'lamu jundarabbika illa huwa wa ma min ilahin illa huwa al-basyar. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhan. Allah sebutkan dengan kata junud, tentara. Para malaikat itu mengatakan mereka yang para malaikat. Tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Allah Ta'ala telah menutupi mereka sehingga kita tidak dapat melihat mereka dalam bentuk aslinya, ya. Allah, kenapa tidak bisa kita melihat mereka? Karena Allah menutupi mereka. Jadi kita tidak bisa melihat bentuk aslinya seperti apa. Yang terlihat bentuk penyerupaan seperti hadis yang kita baca, menyerupai seorang laki-laki yang sangat tampan, pakaiannya sangat bersih, putih, rambutnya sangat hitam, ya, bentuknya laki-laki. Ini hadis yang kita bahas sekarang. Kemudian Syekh Al-Azhar juga menyebutkan tentang hal ini. Tentang